Ini udah oke-oke nih. Akrobatik flying ball. Siapa namanya? Little Achan. Little Achan? Achan. Oh, Achan. Iya. Orang Sunda? Sunda. Dari mana? Haurgelis. Hah? Haurgelis. Haurgelis dari mana? Indramayu. Oh, Indramayu. Ini berapa lama? Berapa lama belajar begini? Udah puluhan tahun. Berapa? Dua tahun? Puluhan tahun. Udah ngancurin berapa ratus? Oh, ini pasti tukang mie ayam jauh-jauh dari dia nih. Tukang bakso. Nih kan tukangnya datang nih. Wow, ini aslinya dari mana permainan ini? Aslinya dari luar Cina. Dari Cina. Oh iya. Ini kan? Aku mau belajar ah. Ini kan salah satu kayak akrobat-akrobat gitu. Selain akrobat ini bisa apa aja lagi sih? Saya bisa main topi. Main piring. Oh, juggling. Iya. Gimana kan? Coba ajarin Rabi bisa nggak? Nah, ini caranya. Caranya gimana? Kan kalau ini taruh di putar gitu. Oh. Rabi. Satu anjur. Jang. Susah. Lu sih. Apa? Lihat nih. Iya. Puter ya? Tinggal diputer. Puter, betul. Iya, taro. Langsung puter. Iya. Tinggal pecah dulu ya. Mana sih caranya? Jangan ngikutin kayak saya. Alika bisa enggak? Alika mau cobain enggak? Bisa sih gue. Enggak, makasih. Ayo. Takut jatuh. Ininya diem aja. Nah, iya. Atau kamu yang puterin, aku yang pegang ini. Bisa enggak? Enggak seimbang. Oh, enggak seimbang, enggak bisa. Ya udah aku mancing aja lah. Berarti ini yang di rumah jangan asal nyoba ya di rumah ya. Ini butuh keterampilan khusus. Ya udahlah sekarang. Don't try this at home. Don't try this at home. Bahaya, at home. Tapi buat semuanya kita punya tantangan buat kalian yang ada di rumah. Oke. Okay. Namanya Samyang Challenge. Ini mie pedes banget sih. Nah coba, saya gak mau suka makan mie. Suka. Ini buat kita semua, Pi. Oh bukan kita buat semua. Yang di rumah. Ngapain buat ini? Buat kita semua, ayo sini. Makasih ya. Nih, kita semua akan coba makan samyang, ini pedas. Ya. Yang nanti waktunya berapa lama, yang paling banyak habis itu yang menang. Lu suka makan samyang gak? Suka dong. Suka? Makan pedas? Iya. Lu gak takut? Enggak takut. Kamu suka makan pedas? Suka. Lu pada suka sih? Suka. Samyang coba. Juga aku suka. Tapi jangan ditambahin aneh-aneh ya. Iya. Yeah. Biasanya ada bubuk cabenya juga, ampun.
tambahin bubuk cabe. 1, 2, 3, 4, 5. Gue belum makan udah gatel kepala gue. Lapar. Incir orang nih kita nih. Ayo masing-masing. Berani gak? Berani lah. Gue udah gendut kalau gue. Mau yang itu dong, kayaknya mie-nya lebih setengah matang. Oh, dia nah, sukanya setengah matang. Waktunya berapa lama? Hanya 2 menit. Jontor-jontoran, ayo. Oke, siap. Mulai. Tunggu siap. Oh, ditambahin lagi loh. Ini orang-orang pada. Siap. Mie-nya kayak udah menyatu gitu ya. Ayo. Oke. Ini sehari yang lalu masaknya. Dua. Hei, mana lo? Gue di sini makannya. Sini lo. 2 menit, sekarang 3, 2, 1. Tambahin bubuk-bubuk ini kuat. Udah ditambahin tadi. Iya ditambahin. Wah gila pedes banget. Gila. Gila. Waktunya habis. Wah. Wah. Kok kamu hebat banget. Gila bro. Kamu hebat banget. Sorry ya. Mana lu kata lu jagoan lu. Sorry teman-teman. Iya. Ternyata pemenangnya adalah Raffi Ahmad. Bro, lu lain kali latihan lagi semua ya. Iya, gua tahu. Lu kuat gak? Kuat lah, ini mau ngabisin. Gua udah habis, bro. Kuat. Pak, panas banget, Pak. Pak. Gua kayak... Harus minum susu. Kayak nilain napot gua. Yang kalah, itu jelas ya gua menang ya. Oh, eh. Enggak, karena Raffi curang, Raffi yang kalah. Curang gimana? Ya, karena gue kasih makan penonton, dibagi-bagi. Eh, mana buktinya gue kasih makan penonton? Berarti Raffi yang dikasih makan. Hukumannya apa? Jadi yang dihukum adalah Raffi, setuju? Alika, mana curang? Mana gue curang? Gak bisa ngomong gue. Iya, iya. Raffi harus pilih satu. Gak tahu rasanya apa. Oh my God, aku pernah main ini. Sayang, kalau beruntung rasanya permen biasa. Kalau salah ambil bisa rasa kos kaki, bisa rasa apa aja. Itu benar-benar popok bayi. Aku yang pilih ini buat kamu. Iya, iya. Kamu pilih. Kamu suapin juga ya. Ada yang rasa rumput itu enggak enak banget. Kayaknya muntah deh yang itu. Tapi dia bisa enak jadi enggak tahu. Bisa enak. Kan bisa enak. Berhasil atau enggak? Coba, am. Dua. Kok aku yang mau makan? Ya udah makan aja. Siapa tahu enak, siapa tahu. Bapak emang Demian, Mas Urap. Hap! Rasanya apa? Dua, manis ya? Biarpun ditelan rasanya berhasil ada. Ah, enak rasanya. Ya. Aku memang terlindungi. Enggak biasa kalau ditelan. Harus digigit, kalau ditelan enggak ada rasanya. Ya aku gigit. Hah? Kamu gigit? Aku gigit. Oh iya. Langsung ditelan. Ditelan. Oke, enggak apa-apa. Kita game yang kedua. Karena sebentar lagi akan tayang minute to minute, ya kan?
Wanita minute. Pratama hostnya. Minute to win, minute to win. Itu salah mulu. Minute to win. Ya. Karena ada banyak games di situ. Weh, ya lu gila lu. Lu lapar ya? Iya. Biasa kalau di lokasi ini ngasih kurang. Hebat. Oke deh. Ya, minute to win itu banyak games. Tapi di sini kita akan bermain games cepet-cepetan. Ini ada yang warnanya putih doang. Ini semuanya kuning dot-dot. Jadi ini harus di tuker ke bawah. Terus sampai ini paling atas lagi ya. Cepet-cepetan. Tapi di sini waktunya hanya 30 detik. Raffi lawan Alika. Alika. Hah? Ayo lawan aku sayang. Digiling-giling semua. Udah bego ya. Ini ngapain ini jadi? Gigi mau, Raffi mau lawan Alika? Iya. Udah. Ini gimana mainnya? Ini kan putih sendiri, ini kuning. Ini harus diputar ke bawah. Enggak, putar ke bawah. Terus, putar terus sampai ini ada di atas. Oke, ayo Alika. Siap. Ayo Alika. Alika. Ayo. Alika. Waktunya cuma 30 detik. Siap Alika. Kanan kiri, gini tek. Siap, satu, siap, dua. Dua, tiga. Satu-satu ya. Iya. 20 detik lagi. Dua. Satu. Aku menang. Yes. Ya. Alika lebih cepat, sepersekian detik. Avatar, papa mau dilicikin dulu. Udah ini, hijau jelek. Kamu tuh tega banget sama suami kamu, gak ada tau istri yang kayak begitu. Ah, itu enak pasti. Mohon maaf, Dewan Juri. Prit. Ini bukannya yang tadi. Oh, kamu ketawa. Yang ini Arun di depan. Sini. Depan kamera. Avatar, papa dikasih yang beginian. Men. Oke, close up. Masuk. Ya, sup. Gigit. Ya, gigit. Ya. Paling tuh rasa odol. Rasa odol ya. Oke. Karena dia...